Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-55, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan berbagai kegiatan seperti Jalan Sehat Bersama Masyarakat yang dipusatkan di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Selain itu, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga dilaksanakan acara pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Dan donor darah untuk membantu kebutuhan darah di Bank Darah PMI Kalimantan Tengah. Sejumlah masyarakat yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Car Free Day tampak antusias mengikuti acara yang ada. Terutama kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Seperti yang dilakukan oleh Joko, warga masyarakat yang sedang menderita penyakit diabetes. Dirinya merasa senang dengan acara seperti ini, karena menurutnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit harus antri dalam waktu yang cukup lama. Kan bisa nganter kesehatan gratis. Harapannya apa sih, Pak? Harapannya apa, Pak? Harapannya dengan kita bisa kontrol gratis kan masyarakat terlayani kan kita. Repot kalau ke rumah sakit kan antrinya banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, mengatakan tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong masyarakat Kalimantan Tengah untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga. Karena saat ini menurutnya kelebihan berat badan karena jarang berolahraga adalah salah satu pemicu timbulnya berbagai penyakit. Kita juga lakukan donor darah, pemeriksaan kesehatan, kemudian pemberian makanan tambahan, penyuluhan. Sebelumnya ada lomba-lomba untuk anak-anak SD, SMP, tingkat SMA. Tujuannya semuanya sebetulnya adalah mendorong mereka gemar berolahraga. Sebetulnya kan tidak harus olahraga, main voli dan seterusnya, aktivitas fisik aja di rumah. Menyapu rumah kah atau apa, 30 menit sehari. Untuk menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat, selain menjaga asupan makanan yang ada, juga melakukan kegiatan berolahraga, seperti berjalan kaki minimal 30 menit dalam satu hari. Sahrul Mubarok dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.